Eh, bukan eh. Dia kata orang. Hai, welcome to my YouTube channel. So, hari ni kita apa nak balik? Balik kampung. Alright, so ini balik kampung ni sebenarnya agak special. Kerana kenapa? Kerana nanti dia akan beritahu why. Kakak belum mandi. By the way, ini balik kampung yang ini kita ceritalah. Ini sebenarnya. Okay, so everyone, kita balik ke Indonesia. Dan ini sebenarnya the first time dia balik kampung raya pertama di Indonesia setelah 9 tahun kahwin. Jadi ini the first ya, the first time selama sejarah perkahwinan dia. So macam mana raya? Sebenarnya kalau di Indonesia tu nanti lah dia share macam mana raya kalau di Indonesia. Dan insya Allah akan beraya di Jakarta. Tapi asal pergi ke Palembang dulu 3 hari, dan kita pergi Jakarta beraya di sana. So now it's time to fly to Jakarta. Are you excited? Yeah. Abang suka raya Malaysia ke raya Indonesia? Malaysia. Kenapa? Baik. Sebaik di Malaysia, saya beli-beli banyak-banyak. Okay, kerja tu abang siapa ikut? Turun, yeah. Turun. Turun, bye. Bye. Ah, jatuh nak jatuh. Dan akan menghambat evakuasi. Do not inflate your life vest until you are at the end. Ya ampun, guys, ternyata flight boleh. Bang boleh sendiri ya. Ternyata flight ini delay. Harusnya dia berangkat tuh jam 10, tapi sekarang ini adalah jam kita baru berangkat banget sekarang jam 11.30. Sebenarnya tuh siapa orang yang suka delay kan? Kita bisa oke. Cuma yang masalahnya adalah hari ini dia udah book flight daripada Jakarta ke Palembang. Dan flightnya itu jam 2.30 siang. Seharusnya sampai itu jam 12. Jadi ada 2 jam setengah spare. Dan sekarang ini kita hanya ada spare waktu 1 jam setengah. Turunnya ambil bagasi terus ke next terminal lagi untuk ke Palembang. So dia takut kalau nggak sempat. Tapi doain semoga sempat. Doain semoga nggak beli tiket lagi yang baru. Doain ya. Sekarang udah baru terbang nih. Bismillah. Ada 2 jam ya dalam flight. Ngapain? Kita make up ya. Let's go. Kakak, are you okay? You want to eat? Yes. Oke, okay, udah selesai make up-nya. Jadi sekarang nih lagi ada 1.30 jam lagi. Kita tidur. Apa masih puasa? Ini Palembang. Abang Indonesia tuh sama. Oke, okay, jadi kita udah sampai di Jakarta. Sekarang nih udah jam 1.02. Next flight adalah jam 2.30. So insya Allah sampai. Ayam punya laptop tu jam 12. Ya, tapi insya Allah sekarang kita mau ke ambil tas. Paspor. Yes. Buka pas. Let's go guys. Pas. Ya, ketemu dong. Umi cetar bahana. Kamu tuh burusan banget ya, aku tuh gak ketanggung. Oke, okay, sekarang kita udah ketemu sama Pipit. Jadi sekarang ini jam berapa, Mbak? 12.54. Oke, okay, jam 1, lagi 1 jam setengah akan next flight. Semoga aja sampai, bisa sih sebenarnya sempat. Iya, Pak. Iya, ini penting. Eh, bukan eh. Dia kata orang. Wah. Oh. Wah, lain eh. Tahu dia, Mak. Kita baru. Lalu kenapa? Ada TV. Jangan norak, Bang. Dan sekarang kita udah di gate mau ke Palembang. Ternyata pesawatnya delay. Kita menunggulah di sini duduk. Karena ini ramai banget ya mau balik kampung. Masih belum mikir mau surprise ibu gimana. Ayah sama ibu ada ide. Gimana ya? Udah jam 2.30 tapi belum masuk pesawat. Oke, akhirnya kita balik. Ayo, bukan balik. Maksudnya udah ada apa aja, kita masuk. So, akhirnya ya.
Alhamdulillah kita sudah sampai. Sampai mana? Sampai mana? Sampai Palembang. Alhamdulillah selesai loh jam 4.30. Lagi sejam lebih kita akan buka puasa daripada perjalanan jam 10 pagi, jam 7 pagi Malaysia. Syukur alhamdulillah kita enggak jadi, kita sampainya tepat. Enggak jadi beli tiket baru dan waktunya cukup. So, let's surprise Ibu. Let's go. Ini first day tapi paling bang. Ini adalah bandara di Palembang. Dah, let's go. So sekarang ini adalah yang ngambil Aldi, Aditya. Tapi Tia tak jumpa lagi sama ayah, ibu, dan ayah. Mampus. Oke, okay. Weh kuning nih. Marilah kita. Bi, macam mana perasaan Bi? Sampai boleh bang? Masuk-masuk, sampai-sampai je boleh bau cuka. Kan, macam mana? Bi nak balik tak setiap bulan? Saya kena balik setiap bulan ni? Oh, benar. Ya, kita makan. Telepon untuk ini. Telepon. Kejap pun aku lupa yang buruk tu kan. Sayang bu. Kita regulah. Sampai sibuk konon-kononnya. Ada pun cuma tanda. Ada aku makan. Tidak. Ah, tak apa-apa. Lajulah kombin. Al, dia bukan kawannya. Dia apa-apa. Bu, di mana? Oh, sama ayah juga. Bu, aku ini kan dapat voucher dari Kak Lince, Windam. Windam, Arista. Nah, ibu nak balik sama ayah berdua. Aku kan nyuruh Aldi jemput, Be. Karena voucher itu hari ini aku tak nyok tanggal. Sayang, Bu, Arista itu kan si kok voucher 3,5 kata Nia kan. Takonya cus lah. Aku tuh telepon Aldi, di jeku kok toko jemput ibu di jeku kan sayang ada voucher. Ada 4 malah aku voucher. Nah, ibu Aldi ayah siapa sih kok? Eh, ada 4 nah, siapa ibu basing lah iam kayak apa kayak? Sekarang lah, Aldi jemput teh sudah lah jalan lah suruh pergi. Nah, pipi dapat voucher di Arista bang, kan kamu kan sama Aldi lah. Oke, nggak ada penaan. Di kita harus ada tawaran iam ya. Dah pakai rekam tu biasa begi kak aku pulak juga. Bang kami. Kisui bi jangan bibi bi ada web kita. Ah, oh, itu bu sini baru nampak. Nih cek surprise eh. Satu, dua, jam keluar keluar. One, two. Selamat Hari Raya. Datang. Abang salam bang, tau datang bang. Abang tau datang. Salam yuk. Salam salam. Jadi kebangan di Palembang, apa di Jakarta? Nah, udah apa bu? Bu, cuman ada perasaan ibu, ibu kira apa? Enggak, enggak tau lah. Tau beberapa alam, kaya kok enggak tau lah. Marah-marah. Iya, marah-marah. Aku lagi mana masuk aku pas aku lagi mana masuk pas aku masih ke Tera. Aku pak paling masuk. Oke, kita selesai sudah hari ini kita. Jadi ketemu di sini. Sebetulnya kita tidak ke Palembang, kita ke Jakarta, tapi dia datang ke Palembang. Oke bu, so mantap tu. Mantap. Yes. Zong aku buat dia. Jalan. Ya, salam ya. Wah. Nyepet topeng, oke tak? Apa buat apa? Dadah. Topeng tak kecil tak? Assalamualaikum. Tahu.